Halo guys, kali ini kita akan mereview sebuah film baru yang akan tayang tanggal 30 Oktober nih, berjudul Lampu atau Keranda Terbang. Teman-teman coba kita lihat reaksinya Kak Ano nih, Kak Delano nih. Berani ndak ya ngeliat? Nanti kita lihat ya. Suamiku mati di gondol lampor. Jangan terlihat, pantang melihat, itu intinya. Kamu pulang di saat yang tepat. Anak yang dianggap hilang akhirnya pulang. Sekarang bapak menghukum saya dengan memberikan Adam pada lampor. Umur 8 tahun. Terus apa yang dilakukan sama anak umur 8 tahun? Kakek bilang kalau ada mati sekarang pasti akan diambil sama lampor. Sekar harus selalu ingat terus. Papa gak akan ngebiarin apapun yang buruk terjadi pada kita semua. Kau tahu biasanya siapa? Lampor loh, keranda itu terbang ke dalam keranda. Ayah tuh. Kenapa anak kalian yang menjadi korban? Abang akan cari Adam sampai ketemu. Serem nggak? Nggak. Ternyata nggak serem, teman-teman. Oke, thank you.